Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari SMA Negeri 19 Bandung akan menyampaikan salah satu resep Buhun Soekarno Mustika Rasa, yang salah satunya adalah bajigur. Di sini ada bahan-bahannya yang kami sudah persiapkan. Pertama ada air, garam, gula aren, kulang kaling, santan, dan kinca. Langkah-langkah yang akan kita buat pertama-tama adalah masukkan air, tunggu hingga air mendidih, lalu kita masukkan gula, aduk hingga merata. Lalu kita masukkan santan secukupnya. Masukkan bersamaan dengan pandan. Aduk hingga merata. Setelah itu, kita masukkan garam secukupnya sesuai selera. Kurang lebih setengah sendok teh. Aduk hingga merata. Dan yang terakhir, masukkan kulang kaling sebagai menu pelengkap di bajigur ini. Tunggu hingga semua tercampur rata dan hingga tercium wangi pandan. Baunya sudah tercium, kita bisa mematikan dulu kompor terlebih dahulu. Kita sajikan ke dalam gelas. Itu gelas tuh. Milper. Lalu kita sajikan ke dalam gelas yang sudah sediakan.
bajigur telah selesai dibuat dan ini hasilnya. Dan bajigur juga bisa dinikmati dengan umbi-umbian dan kacang-kacangan sesuai selera. Setelah itu bajigur siap dinikmati. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil kewirausahaan ibu bapak guru dan siswa, hasil olahan resep Buhun Soekarno Mustika Rasa yang meliputi olahan ayam bumbu hijau daun jeruk, kemudian bajigur, lalu es buah. Mulai dari pengolahan dan pendistribusian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Kewirausahaan SMA Negeri 19 Bandung. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.